dalam بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد الحمد لله Ikhwani wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah Sebab-sebab untuk meraih hidup bahagia Kita ada pada poin yang pertama yaitu aliman wal amalus saleh agar kita menguatkan iman dan amal saleh karena semakin kuat iman kita semakin bagus kualitas dari amal kita maka sungguh kita pun semakin besar meraih kesempatan berbahagia Saudara-saudari rahimani warahimakumullah kaitannya dengan kebahagiaan di mana seorang dengan yang lain tentu tidak sama dan semua bergantung daripada sebab-sebab yang ditunaikan semakin kuat untuk menunaikan sebab untuk bahagia maka sungguh ia akan meraih kebahagiaan tersebut Saudara-saudari rahimakumullah, kita masih di poin yang pertama. Syekh menyebutkan uh, contoh dua orang yang berbeda di dalam menghadapi ujian dan cobaan. <tuh> Seorang yang pertama ia menghadapinya dengan bersyukur ia hadapi dengan bersabar sehingga dengan syukur dan sabar tersebut mengantarkan kepada kebahagiaan adapun yang kedua ketika berhadapan dengan <tuh> ujian dan cobaan Allah khairan. Maka ia hadapi perkara yang tidak disuka itu dengan berkeluh kesah, ia dengan akhlak yang tidak terpuji, maka justru musibah di atas musibah, kesedihan di atas kesedihan, Musibah yang pertama yaitu musibah yang sedang menimpanya, dan musibah yang kedua, sikap yang seharusnya bersabar, harusnya bisa ridho, bahkan sampai pada keadaan tadi bersyukur. Tapi ternyata justru sebaliknya, ia hadapi musibah tersebut dengan keluh kesah, ia dengan hati yang tidak lapang dengan penyesalan ya maka justru yang terjadi adalah jauh dari jauh dari kebahagiaan ini saudara-saudari rahimani warahimakumullahu jami'an Syekh Abdul Rahman Asadi rahimahullahu taala mengingatkan akan betapa pentingnya seorang berhadapan dengan ujian dan cobaan dengan dengan kesabaran menjadikan uh, diri sebagai seorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ujian dan cobaan tersebut maka menjadikan jiwa semakin tenang karena hakikatnya ujian dan cobaan itu menghapuskan dosa-dosa, ya demikian juga akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Saudara-saudari rahimani, rahimakumullah, kita memasuki pada poin yang kedua yang menjadi sebab untuk meraih kebahagiaan Wa minal asbab allati tuzilu alham wal gham wal qalaq al ihsan ila al khalqi bil qawli wal fi'li Di antara sebab yang menghilangkan kegelisahan, kegundahan, kesedihan yaitu al-ihsan ilal khalqi memberikan kebaikan kepada orang lain bil qauli wal fi'li baik dengan ucapan maupun perbuatan wa anwa'il ma'ruf dan segala bentuk kebaikan segala bentuk dharma, kulluha khair wa ihsan semuanya kebaikan dan kemuliaan saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah inilah sebab yang kedua setelah kita lewati pada sebab yang pertama yaitu al iman wal amal saleh maka sebab yang kedua adalah al ihsan ilal khalqi yaitu berbuat baik kepada manusia derma kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan kebaikan di mana dalam satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama al jaza min jinsil amal bahwa balasan itu sesuai dengan amal kita ya balasan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan amal yang kita kerjakan seorang tidak hanya melihat kepada diri sendiri ketika ia berpandangan yang lebih luas sehingga ia memikirkan orang lain bagaimana bisa berbuat baik kepada orang lain bagaimana bisa membahagiakan orang lain ya maka balasannya Allah Subhanahu wa taala ia berikan kebaikan tersebut untuk kita. Ini saudara-saudari ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala wa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Dan sebuah kebaikan tidak ada balasannya kecuali kebaikan. Maka kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, Allah balas untuk kita semuanya, sehingga semakin kuat kita berbuat baik kepada orang lain, semakin kuat kita membantu orang lain, kita derma kepada orang lain, ia memberikan kebahagiaan, memberikan manfaat kepada orang lain, sungguh kita akan semakin bahagia. Ya ini saudara sedari rahimani wa rahimakumullah. Dan ini diberikan kepada semuanya. Tadi dalam mukaddimah Syekh Sa'di Sa menyebutkan sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan bisa jadi sebab agama, sebab dunia maupun sebab perbuatan ya, sehingga mereka yang di luar Islam, mereka yang di luar Islam ingin sampai kepada kebahagiaan, banyak dari mereka yang tahu bahwa membahagiakan orang lain itu balasannya langsung pada diri sendiri, ia akan bahagia. Ya maka banyak dari mereka-mereka yang non-muslim, ia datang ke satu tempat, kemudian di sana ia ia ya, memberikan bimbingan, arahan, tempat yang sebelumnya kotor jadi tempat yang bersih, tempat yang sebelumnya uh, tidak mengenal bagaimana uh, menghidupkan industri misalnya demikian. Mereka suka sekali ya untuk datang di tempat-tempat ya. Allah alam mungkin selain dari sisi uh, mengajarkan agama mereka. Tapi banyak yang itu tanpa tendensi agama, murni ingin berbuat baik kepada manusia. Kalau kita lihat, kalau kita dalam Islam, tentu motivasi kita adalah beribadah kepada Allah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi buat mereka, untuk apa? Ternyata ini jawabannya. Mereka ingin meraih kebahagiaan, ya, ternyata mengantarkan orang lain sampai kepada kebahagiaan itu justru kita yang mengantarkan lebih bahagia daripada mereka-mereka. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Namun kata Syekh as "Walakin lil mu'min akmal al nasib." Kalau itu berlaku sama antara muslim dan kafir, antara mukmin dan kafir semuanya berlaku bahwa seorang yang berbuat baik kepada orang lain Allah balas dengan kebahagiaan tapi untuk orang yang beriman Allah berikan balasan yang lebih besar ya di mana amal kebaikan sifat derma, sifat membantu seorang mukmin itu datang dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu datang dari sikap mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan sikap ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah maka ini akan meringankan usaha untuk berbuat baik kepada manusia kenapa karena Allah ya mungkin serasa berat, mungkin di awalnya terasa berat. Tapi seorang mukmin meyakini bahwa itu amal ibadah, itu kebaikan yang besar pahalanya. Ia niatkan karena Allah, ia berharap pahala di sisi Allah, itu yang meringankan orang-orang yang beriman. Saudara-saudari rahimani wa ini tidak ada pada Mereka-mereka yang di luar Islam Ya mereka-mereka yang non muslim tidak ada Keikhlasan kepada Allah Mengharap pahala di sisi Allah itu tidak ada Ini khusus ada pada orang-orang yang beriman La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin Au ma'rufin au islahin bainan nasi Tidak ada kebaikannya bagi mereka yang berbisik-bisik bagi mereka yang berkumpul-kumpul kecuali uh, kumpulan mereka didasari atas saling amara bisadaqah. Mereka saling mengingatkan untuk saling bersedekah au ma'ruf atau saling amar ma'ruf au islahin bainan nas atau dalam rangka islah di antara manusia mendamaikan di antara manusia wa yaf'al dhalika ibtigha ini kita perhatikan saudara-saudari rahimakumullah apakah itu sedekah kebaikan ataupun mendamaikan di antara manusia kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mengerjakan itu ibtigha amardatillah Dalam rangka mengharapkan Ridha Allah Maka kami akan berikan balasan yang agung Ya kami akan berikan balasan yang agung Ini sifatnya orang-orang yang beriman Mereka yang beramal saleh mereka yang berbuat baik kepada manusia apa tujuannya ibtigha amardatillah mereka mengharapkan pahala di sisi Allah kemudian balasannya wasaufa nu'tihi fasaufa nu'tih. ajran azima maka sungguh kami akan berikan balasan yang agung untuk mereka ini tidak ada pada orang-orang di luar Islam yang tadi kita sebutkan, ada orang-orang non-Muslim yang semangat sekali untuk memberikan kebaikan, untuk bisa mengantarkan kebaikan kepada manusia. Apa sebabnya? Karena dengan sebab tersebut, mereka sangat bahagia. Kalau bisa menolong, itu sangat bahagia. Bisa membantu, itu sangat bahagia. Bisa memberi, itu sangat bahagia. Itu mereka rasakan. Ya, ini di poin yang kedua, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana untuk sampai kepada kebahagiaan? Bersemangatlah untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Kelebihan pada orang-orang yang beriman ini, ia mengerjakannya karena Allah, ia mengerjakannya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari rahimakumullah, Allah kabarkan di dalam surat An-Nisa ayat 114 ini bahwa ini semuanya kebaikan. Dan kebaikan pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya tadi wahal jaza ul ilal ihsan dan kebaikan tidak ada balasannya kecuali kebaikan. Sama seperti tadi amal saleh iman dan amal saleh tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal kebaikan di dunia yang ditujukan kepada manusia berbuat baik kepada manusia maka tidak ada balasannya kecuali kebaikan. Wa yadfa'u kata Sa'di Sa itu akan menjauhkan dari keburukan. wa anna al mu'min al muhtasib yutihi allah ajran azima seorang mukmin yang memberikan kebaikan kepada manusia ia ia mengharapkan pahala di sisi allah maka allah akan berikan pahala yang sangat besar dan di antara balasan tersebut adalah balasan hilangnya kesedihan ya hilangnya gundah gulana Ini diantara balasan Allah untuk orang-orang yang berbuat baik kepada manusia. Allah siapkan pahala yang besar. Dan termasuk dari pahala yang besar tersebut adalah dijauhkan dari kesedihan, dijauhkan dari kesulitan, dijauhkan dari semua perkara yang membuat kita susah, membuat kita tidak tidak nyaman. Ini saudara-saudari ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebab yang kedua yang hendaknya kita tadaburi kita tafakuri untuk kita camkan di dalam hati kita ketika kita bersedekah dan sedekah yang paling mulia adalah untuk kedua orang tua sedekah untuk saudara untuk kerabat ya untuk paman bibi siapa di antara mereka yang dia ya, bisa jadi tidak mampu yang lebih membutuhkan setiap kebaikan yang kita berikan itu sangat membahagiakan kehidupan kita itu balasannya pahala yang besar Allah berikan kepada kita seorang muslim tadi ya tidak mencukupkan hanya Bahagia untuk diri sendiri artinya kalau sekedar berpikir bahagia, hanya untuk diri sendiri itu sangat sempit. Artinya, itu sangat mudah, ya, cukup untuk diri sendiri, untuk istri, untuk anak. Itu mudah, ya, tapi ternyata seorang mukmin tidak berpikir hanya untuk diri sendiri, tapi ia memberikan kebaikan seluas-luasnya. Ia berikan kebaikan untuk manusia. Ya, maka semua usaha kita yang bisa menyampaikan kebaikan pada mereka, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, sungguh Allah berikan kebahagiaan. Ya, ini uh, contohnya, ya teman-teman yang menjadi bagian dari DKM masjid, misalnya, jadi takmir masjid. Ya bersemangat untuk menggerakkan masjid sehingga masjid menjadi lebih makmur, masya Allah. Apa balasan untuk mereka? Kalau karena Allah mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah siapkan pahala yang sangat besar. Di antara pahala tersebut kebahagiaan, sibuk di dalam kebaikan yang itu akan sampai kepada manusia. Majelis-majelis ilmu seperti ini misalnya, ya teman-teman yang bergabung dalam Panitia dalam Majelis Ilmu mungkin ya sibuk dengan waktunya, ya yang lain belum datang, ia sudah harus datang duluan mempersiapkan semuanya, mengatur semuanya. Kalau itu diniatkan karena Allah, diniatkan mengharapkan pahala di sisi Allah itu kebaikan sampai banyak kepada manusia. Maka apa pahalanya? Pahala yang besar Allah siapkan untuknya dunia dan akhirat. Di antara bentuk di dunia adalah dijauhkan dari kesedihan. Allah berikan kebahagiaan. Allah gantikan di dalam hatinya kebahagiaan. Ya, jadi kebaikan yang dimaksudkan pada sebab yang kedua adalah kebaikan dunia dan akhirat. Perkara-perkara dunia, ya kita lihat misalnya uh, di kampung kita, misalnya kok jalannya tidak bagus jalannya rusak misalnya coba kita berpikir bagaimana menggerakkan manusia agar jalannya ya bisa lebih baik bisa halus misalnya banyak sisi yang itu manfaatnya akan sampai kepada manusia yang bisa kita usahakan kalau kita sendiri tidak mampu kita bisa mengajak yang lain ya kita bisa uh, hubungi yang lain kemudian di kita ada seperti ini bagaimana kita bisa bisa berusaha untuk semakin baik. Ya, maka semakin kuat kita di dalam menyampaikan kebaikan kepada manusia, memberikan kebaikan kepada manusia, maka balasan Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Ini saudara-saudari ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya sebuah ilmu dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mudah-mudahan menjadi semangat kita semuanya untuk kita amalkan karena ilmu bukan sekedar kita pelajari selesai tapi ilmu kita pelajari tujuan utamanya adalah untuk kita amalkan ya tujuan utamanya untuk kita kita amalkan maka semakin kuat kita memberikan kebaikan kepada manusia membantu manusia dalam urusan kebaikan dunia dan akhirat insyaallah Ya, Allah berikan untuk kita semuanya kebahagiaan. Sebab yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Al-istighal bi'amalin minal a'mal atau ilmin minal ulum an Di antara sebab yang menghilangkan kesedihan, kegundahan, Ya dan mendatangkan kebahagiaan adalah menyibukkan diri dalam satu pekerjaan atau menyibukkan diri dalam satu ilmu. Ini yang nomor tiga, saudara-saudari rahimakumullah ingin bahagia, bagaimana caranya sibukkan diri dalam perkara baik itu perkara dunia yang mubah Ya perkara dunia yang mubah itu boleh. Jadi pada poin yang ketiga ini apakah itu dalam urusan dunia yang mubah atau dalam urusan ilmu? Tentu ilmu lebih mulia karena ilmu memiliki keutamaan tersendiri. Ya, kedudukan ilmu di dalam syariat Allah. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna la ya'lamun. Katakan apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak sama. Yang berilmu masuk surga, yang tidak berilmu masuk neraka karena sebab kebodohannya. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya, apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ternyata tidak sama. Ya, Maka sibuk dengan ilmu itu sangat membahagiakan kita. Dan ilmu di dalam Islam ini sangat luas. Ya, apakah kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari kitab-kitabnya para ulama, kita menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, belajar ikhra, ya belajar tajwid, belajar membaca dengan benar, ya kemudian menyetorkan hafalan kepada seorang guru, bacaan benar kemudian kita hafal, hafalan kita setorkan lagi kepada guru, ini sangat sibuk, tapi sibuk di dalam ilmu, sibuk di dalam kebaikan, maka itu sangat menenteramkan, sangat membahagiakan. Saudara-saudari rahimakumullah, adapun yang bagian yang pertama kata Syekh Sa'di bi amalin a'mal menyibukkan diri dalam sebuah perkara yang mubah atau perkara yang bermanfaat. Ya, ini contohnya hobi misalnya. Ya, kita punya punya hobi. Boleh tidak sebenarnya hobi? Boleh, bahkan hobi yang mubah itu akan memudahkan kita untuk hidup bahagia, tapi dalam batasan mubah, ya, dalam batasan yang boleh, yang suka olahraga, misalnya olahraga, silahkan. Jelas, untuk badan itu sehat, untuk pikiran juga fresh, ya, untuk sibuk dengan yang tidak bermanfaat, sudah lupa karena sudah sibuk dengan yang baik, ya, yang suka lari pagi, yang suka nyepeda, ya, silahkan ini. Ternyata itu di antara sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Karena diri kita ini antara kebaikan dan keburukan ini pengaruhnya saling saling berebut. Kalau kita sibuk dalam kebaikan, kita jauh dari keburukan. Kalau kebaikan kita ya berkurang, jauh dari kebaikan, maka akan diisi oleh keburukan. Oleh karenanya Syekh Sa'adi mengatakan apa tadi bahwa yang membuat kita bahagia di antaranya uh, di menyibukkan diri yang menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat atau perkara ilmu Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah kalau kita bisa mengatur dengan baik antara kebutuhan kita kepada ilmu demikian juga dunia dunia ada juga yang baik ada yang halal ada yang mubah dunia ada yang boleh buat kita silahkan itu boleh ya kata Allah subhanahu wa taala wabtagi fima atakallahu daral akhirah tansa nasibaka minad dunya dan apa yang Allah berikan kepada kalian carilah untuk akhirat gunakanlah untuk akhirat Walatan sanasi baka minat dunia, namun jangan lupa kamu punya bagian dari dunia. Ya, jangan lupa kamu punya bagian dari dunia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan <coughs> nasi baka minat dunia. Anda punya bagian dari dunia. Ternyata ada dari dunia kita ini yang baik, yang halal, yang mubah, yang boleh kita kerjakan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di antara sebab bahagia itu menyibukkan diri dalam perkara yang mubah, perkara yang halal, perkara yang baik, apalagi dalam urusan ilmu. Iya, maka itu sangat menenteramkan, sangat membahagiakan kalau saudara-saudari rajin menuntut ilmu seperti ini, rajin mendatangi majelis ilmu seperti ini, apa pengaruh dalam kehidupan kita? Tentu hidup kita akan sangat sangat berarti. Ya, keseharian kita itu sangat berarti. Kenapa? Banyak waktu yang kita gunakan untuk sibuk dengan ilmu. Sibuk mendatangi ilmu, sibuk untuk memahami ilmu, mencatat ilmu, membaca ilmu Mengamalkan ilmu ini, kesibukan yang luar biasa yang itu akan menjauhkan dari semua kesedihan, ya, dan akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita semuanya. Saudara-saudari rahimani, wa rahimakumullah, kata saya, Sa seorang yang sibuk dengan perkara, ya. Uh, yang bermanfaat tadi apalagi masalah ilmu maka akan melupakan hati dari perkara yang membuatnya sedih ya akan jauh dari perkara yang membuatnya sedih sehingga jiwanya bersemangat jiwanya berbahagia dan ini sebenarnya kata Syekh ini juga berlaku mukmin dan kafir sama antara mukmin dengan kafir, sama kalau sedang ada kesedihan, ada sesuatu yang membuat kita sedih, kemudian kita sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, itu akan membuat kita mudah untuk melewati kesedihan tersebut. Ini sama sebenarnya mukmin dan kafir, ya. Namun, untuk orang yang beriman, kesibukan yang ia sempatkan tadi dalam rangka untuk membahagiakan. Bedanya orang beriman ia mengerjakannya dibangun di atas keimanan, keikhlasan, mengharap pahala di sisi Allah. Iya. Dan ini perkara yang sangat mulia ketika sampai pun dalam perkara yang mubah diniatkan untuk yang baik. Perkara mubah, perkara yang boleh, tapi diniatkan untuk niatan-niatan yang mulia itu sangat membahagiakan. Ya misalnya, tadi olahraga misalnya, apa yang dicapai dengan olahraga? Badan lebih sehat, lebih seger, lebih fresh, pikiran juga demikian. Kalau bisa seperti itu apa? Seorang mukmin mungkin niatnya karena Allah. Kalau saya sehat, saya mudah untuk beramal saleh. Saya semangat untuk bisa sholat malam. Saya semangat untuk baca Al-Quran. Maka perkara yang mubah, perkara yang boleh kita sibukkan dengan perkara yang mubah tadi, perkara yang baik tadi, dan diniatkan karena Allah. Ini yang tidak ada pada orang-orang kafir. Mereka juga bisa mendapatkan kebahagiaan dengan sebab tadi menyibukkan dengan hobinya yang itu halal, yang itu boleh, tidak melampaui batas. Silahkan boleh, ya tapi orang beriman dibarengi dengan keimanannya, keikhlasannya mengharapkan pahala di sisi Allah, tujuan-tujuan mulia dari perkara yang mubah tersebut. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Ya sehingga kesibukan uh, dunianya sehingga ia bisa melupakan kesedihan-kesedihan tadi, ternyata itu bernilai pahala. di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Di akhir Syekh menyebutkan bahwa hendaknya seorang mukmin ketika menyibukkan diri dengan urusan yang baik tadi atau minimal urusan yang mubah tadi itu dalam perkara yang memang benar-benar hati suka dengan sesuatu tersebut. Ya hati benar-benar suka dengan sesuatu tersebut, bahkan ia sangat ingin mengerjakannya. Makanya contohnya tadi hobi tadi ya, hobi itu luar biasa saudara-saudari. Jadi kita belajar sunnah, kita pelajari Al-Quran, hadis, demikian juga perkataan para salafus soleh, perkataan para sahabat dan salafus soleh yang menjelaskan Al-Quran dan hadis seperti ini tidak kemudian menjadikan kita harus meninggalkan hobi kita selama itu hobi yang benar hobi yang mubah silahkan itu boleh justru itu sangat membahagiakan ya sehingga hobi kita di masa lalu yang itu memang boleh silahkan mungkin ada suka berkebun ada suka cocok tanam ada suka mungkin merawat tanaman Ya ada yang punya hobi mungkin daki gunung misalnya. Itu perkara yang mubah, perkara yang boleh. Nah kalau kita sudah berilmu tentu itu kita jaga dengan ilmu ya. Walaupun daki gunung tapi tetap ya hati dalam keadaan tadabur dengan ciptaan Allah. Tetap berusaha berdikir kepada Allah. Luar biasa. Kata saya dan itu sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita senangi. Maka itu sangat Membahagiakan kehidupan kita, ya. Jadi, bukan kita belajar sunnah seperti itu identik dengan meninggalkan semua di masa lalu. Di masa lalu, ada yang mubah, ada yang baik, ada hobi yang baik. Silahkan boleh, ya, teman-teman. Ada yang suka di motor, misalnya, kemudian hobinya berkendara. Silahkan, tapi itu arahkan kepada yang baik. Niatkan dengan niatan yang baik, karena Allah mencari pahala di sisi Allah dalam rangka mengantarkan kepada kebaikan walhamdulillah hobi dapat kebaikan dapat masya Allah itu bahagia sekali ya ini kata Syekh Sa'di usahakan kesibukan tersebut dan itu sangat membahagiakan dan mudah sekali untuk melupakan kesedihan Di antaranya adalah sesuatu yang buat kita itu sangat kita senangi artinya hobi ya maksud beliau adalah hobi yang kita suka dengan hobi tersebut maka kerjakan Paling catatannya tidak boleh berlebih-lebihan, ya, karena semua yang melampaui batas itu tidak boleh, ya. Karena kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan, ya, kewajiban menjaga sholat lima waktu, kewajiban kepada kedua orang tua. Ya, ini ada kewajiban itu tetap ditunaikan dengan baik, walaupun kita ada bersama dengan hobi kita. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah pada sebab yang ketiga Dimana ini sebab yang umum muslim maupun kafir semua sama punya bagian bahagia dengan sebab ini bedanya kalau mumin dibarengi dengan keikhlasan dibarengi dengan mengharapkan pahala di sisi Allah dibarengi dengan niatan-niatan yang mulia yang semua itu mengantarkan kita kepada kepada kebahagiaan sebab yang keempat Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Wa mimma yadfa'u bihi alham wal qalaq istima'ul fikri kullihi ala al-ihtimam bi amalil yawm al-hadir. Di antara yang menghilangkan kesedihan menghilangkan kegundahan adalah memfokuskan semua pikiran kita untuk mengerjakan pekerjaan di hari tersebut wa qat'uhu anil ihtimam fil waqtil mustaqbal dan benar-benar memutus dengan semua pikiran untuk pekerjaan di hari yang akan datang wa anil huzun anil waqtil madi dan benar-benar memutus dari sikap sedih dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlalu. Ini sebab yang keempat, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di hari ini. Ya, untuk bisa bahagia harusnya kita bisa mengatur hati kita mengatur perasaan kita bahwa kita yang jelas hidup di hari ini hari esok belum tentu mungkin nanti malam meninggal mungkin besok pagi meninggal siapa yang tahu hari esok dan yang sudah berlalu yang sudah berlalu itu sudah berlalu kita sudah sudah tidak bisa atik dari yang sudah berlalu mau kita apakan yang sudah berlalu sudah itu sudah terjadi kaudaroh Allah Semuanya sudah ditakdirkan Allah, dan semuanya sudah terjadi. Kalau baik, alhamdulillah, pertahankan, syukuri, dan kemudian semakin baik lagi. Kalau keburukan cukup dengan istighfar, bertaubat kembali kepada Allah, kemudian tutup keburukan dengan kebaikan. Selesai itu masa lalu seperti itu. Kenapa banyak orang bersedih karena banyak memikirkan masa lalu? Kenapa dulu saya tidak begini? Kenapa dulu saya tidak begini? Kenapa yang itu tidak saya ambil? Kenapa yang itu tidak saya terima? Berpikir masa lalu. Sehingga tidak bahagia. Ini saudara-saudari rahimani wa kalau masa lalu kita putus, itu masa lalu sudah selesai. Kita sudah tidak bisa ngotak atik masa lalu, tidak bisa berbuat untuk masa lalu, tidak bisa sudah selesai semuanya. Qadar Allah wa al. Semua sudah ditakdirkan Allah dan semua pasti terjadi. Ya tinggal tadi, masa lalu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik disyukuri, disemangati, pertahankan, bismillah, menjadi kebaikan kita, menjadi karakter kita. Kalau keburukan maka segera beristighfar, segera bertaubat pada Allah segera tutup dengan amal soleh. Itu manajemen kita dengan masa lalu. Dengan yang akan datang kita tidak tahu. Yang akan datang belum terjadi. Sehingga sebenarnya setiap dari kita itu berhadapan dengan hari ini yang sedang kita hadapi. Kita sedang duduk di majelis ilmu, jadilah sebagai seorang yang di majelis ilmu dengan baik. Yang duduk benar-benar untuk mempelajari agama Allah dengan niatan yang ikhlas karena Allah. Dengan niatan mengharapkan pahala di sisi Allah, ini pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Ini kesibukan yang sedang saya kerjakan hari ini. Saya duduk di majelis ilmu, saya mendengarkan, saya memahami, saya catat. Ya, saya hafalkan. Ya, kesibukan hari ini yang benar-benar itu menyatu dengan diri kita. Saya sedang mengerjakan apa yang ada di hari ini, hari esok itu di tangan Allah. Siapa yang memastikan bahwa kita sampai di hari esok? Tentu tidak ada ini balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang istiqamah fala khaufun 'alaihim wala yahzanun maka mereka <tid> tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih karena kata para ulama tafsir mereka tidak takut dengan yang akan datang dan mereka tidak bersedih dengan yang sudah berlalu Syekh Sa'di mengambil dari ini bahwa kita harus benar-benar sehati dengan hari tersebut benar-benar sepenuhnya bersama dengan hari tersebut itu hari milik kita itu hari yang menentukan kita semuanya coba kalau kita hari hari ini misalnya kita tidak takut dengan hari esok hari yang akan datang kita tidak sedih dengan yang kemarin yang hari ini yang sedang kita kerjakan kita yakin ini baik ini amal yang saleh saya duduk di majelis ilmu saya bersemangat untuk menuntut ilmu dalam keadaan seperti ini, hati kita seperti ini. Kok ternyata kemudian Allah panggil kita kira-kira bagaimana nasib kita? Insyaallah husnul husnul khatimah. Ya, kenapa? Karena sibuk dengan hari yang kita ada di dalamnya. Kita fokus dengan hari yang kita ada di dalamnya. Kalau setiap hari yang kita lewati seperti itu, alhamdulillah kita bahagia sekali. Gak akan takut dengan apa yang akan terjadi, nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti pekerjaan saya bagaimana, nanti bagaimana. Sedih, belum terjadi sudah memikirkan. Kalau kaitannya dengan rencana, ya, silahkan itu boleh. Tetap ini diamalkan bahwa saya bersama dengan hari ini. Saya sepenuhnya bersama dengan hari ini. Tapi merencanakan ke depan demikian silahkan boleh. Tapi itu jangan sampai membuat kita gelisah, membuat kita gundah, membuat kita takut, jangan. Toh itu juga belum tentu kita sampai, belum tentu juga umur kita sampai di sana. Itu semuanya di tangan Allah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Ya sering ketemu orang-orang yang sudah sepuh, ya orang-orang tua yang sudah umur 90 tahun, 80 tahun. Ya saya pribadi sering kalau ketemu orang-orang yang sudah sepuh itu tanya, ya mbah atau pak apa kuncinya kok bisa panjang umur ya? Apa kuncinya kok bisa panjang umur ya? Di umur 80 90 kita tanya. Ternyata jawabannya ya jangan jangan mudah bersedih. Ya. Jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah, syukuri yang ada. Ringkas ya. Simple lah, syukuri yang ada katanya. Gak usah berpikir jauh-jauh yang membuat kita sedih. Subhanallah, ternyata emang demikian. Sebagian mengatakan sebenarnya uh, kesehatan kita ini 60 persennya itu dari cara kita berpikir. 60 persennya. Dari sisi usaha untuk menjaga kesehatan itu 40 persennya. Makan yang sehat, ya tidur yang teratur, ya pola pola hidup yang baik, itu semua 40 persen sebenarnya. Yang nomor satu pola pikir kita yang buat kita sehat. Pola pikir kita ini 60 persen membuat kita sehat, subhanallah. Kalau orangnya itu pelong, ya orangnya itu lega, orangnya mudah menerima, ya mudah bersyukur pada Allah, pandai bersabar, berarti ini tanda bahwa Orang ini mudah sekali sehat, jarang sakit. Orang yang mudah sakit itu yang mudah stres, ya sering masalah-masalah ditumpuk, ya kemudian, ya ini bisa bikin badan ngedrop. Ya maka alhamdulillah jamaah rahimakumullah kita pelajari yang demikian wasiat dari Syekh As-Sa'di ini sangat berharga buat kita semuanya. Yang kita tidak terasa melewati hari-hari kita ini sebenarnya kita mengalir ya sesuai dengan keseharian kita. Tapi sebenarnya itu yang ada di dalam hati kita. Lah kalau hati kita kita penuhi dengan perkara mulia seperti ini, maka sungguh kita akan sangat mudah melewati hari-hari kita, sangat bahagia melewati hari-hari kita, alhamdulillah. Ya, dan ini di poin yang keempat, beliau sebutkan sebab untuk bahagia, fokuslah dengan hari tersebut. Ya, jangan takut dengan hari yang akan datang, jangan bersedih dengan yang sudah terjadi. oleh karenanya Nabi saw berlindung dari alham walhuzen iya dari sifat takut dan sifat sedih Rasulullah berlindung dari sifat humum itu artinya pikiran-pikiran yang menyedihkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu humum perasaan-perasaan yang mengganggu dan huzun dan kesedihan kata saya Sa'adi al-huzun sedih maksudnya adalah berlindung dari sifat sedih karena sedih dengan apa yang sudah terjadi ini penyesalan dengan yang terjadi penyesalan yang berlebihan itu sangat mengganggu kebahagiaan kenapa kok tidak demikian, kenapa anak saya kok demikian, kenapa saya dulu tidak demikian. Itu terus terbawa dalam kehidupan kita, itu sangat mengganggu kebahagiaan. Maka Rasulullah berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udhu bika minal husni. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat sedih. Dari karakter suka bersedih. Kemudian alhamdulillah umum tadi pikiran-pikiran yang mengganggu maksudnya adalah pikiran-pikiran yang akan datang ia ya sudah takut dengan apa yang akan datang sudah galau dengan apa yang akan datang apa yang akan terjadi ini juga Rasulullah berlindung darinya ham dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari Alham dari rasa takut dengan apa yang akan terjadi, dengan rasa tidak tenang dengan apa yang akan terjadi. Ini ikhwani wa wa kata Syeh abdu ibna yawmihi. Maka jadilah seorang hamba anak di hari tersebut. Jadilah seorang hamba anaknya hari tersebut. Ia, sekarang kita di hari Sabtu tanggal berapa ini teman-teman? Tanggal 20 ya. Ya jadilah kita anak di hari Sabtu tanggal 20 Agustus ya 2022. Hari ini kita Ibnu Yaum, anaknya hari ini. Wah kalau kita berpikir hari ini saja saya harus sukses hari ini. Yakin insya Allah saya bisa. Jangan sedih dengan yang akan datang. Apa yang terbaik bisa kita kerjakan hari ini? Kerjakan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Kalau setiap hari kita bisa mengerjakan demikian, kita menjadi ya anak di hari tersebut, artinya benar-benar kita bersama dengan hari tersebut, Masya Allah. Ya kita tidak ngelokro, tidak loyo, tidak malas. Kenapa? Yang sudah berlalu, sudah berlalu, selesai. Yang baik disyukuri, yang tidak baik istighfar dan bertaubat, segera kita jadi hari ini yang akan datang jangan takut semua sudah diatur oleh Allah semua sudah ditulis oleh Allah masya Allah kuatnya seorang muslim ya saudara saudari ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah hendaknya kita menjadi seorang yang bisa memakmurkan hari ini Dengan istianah kepada Allah. Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat. Ya wasiat beliau, ihris ala ma yanfa'uka wastain billah. Bersemangatlah kepada sesuatu yang memberikan manfaat untukmu. Wastain billah dan mintalah pertolongan kepada Allah wala dan jangan lemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul jika menimpamu sesuatu maka jangan ucapkan Lau anni fa'altu kada, kana kada, wa kada. Seandainya aku mengerjakan ini, maka yang terjadi demikian-demikian. Walakin kul qaddarullah wa masya'a fa'al akan tetapi ucapkan semua sudah ditakdirkan Allah dan semua pasti terjadi. Fa inna taftahu amala syaitan. Karena kalimat seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Ya kita perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan motivasi pada kita semuanya menjadi hamba yang bahagia menjadi hamba yang jauh dari kesedihan. Bagaimana caranya? Eh ala mayan fauk bersemangatlah. Ya nasihat Rasulullah, wasiat Rasulullah untuk kita semuanya bersemangatlah. Eh semangat. Ya ala mayan fauk untuk perkara yang bermanfaat. Jadi kalau kita yakin itu sesuatu yang bermanfaat seorang muslim, karakternya itu semangat. Bukan loyo, bukan malas, bukan setengah-setengah tidak, tapi benar-benar bersemangat. Karena yakin itu bermanfaat. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Sa'di Sa tadi, kita menjadi hamba yang ada di hari tersebut semangat untuk hari tersebut. Ya jangan terganggu, jangan sedih dengan yang sudah berlalu, jangan takut dengan yang akan datang, semangat dengan hari tersebut. Masya Allah. Tapi jangan lupa, semangat dalam kebaikan, apa yang terjadi, semuanya di tangan Allah. Maka Rasulullah SAW pun mengingatkan, wasta'in bila jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena taufik dari Allah, Kemudahan itu datang dari Allah. Ya, kebaikan semuanya datang dari Allah. Segala sesuatu ada di tangan Allah, ya, maka wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dengan hari ini, bersemangat dengan hari ini, bersungguh-sungguh ya menjadikan hari ini hari yang paling mulia. Tapi jangan lupa semua di tangan Allah maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan sekali-kali bersandar kepada diri sendiri. Jangan sekali-kali bergantung kepada kemampuan diri sendiri, kecerdasan diri sendiri, kekayaan diri sendiri. Muliakan hari tersebut. Tapi jangan lupa minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walatakjiz yang pertama dan kedua sudah dikerjakan bersungguh-sungguh dalam kebaikan, meminta pertolongan kepada Allah, tapi kalaupun terjadi yang tidak kita inginkan <coughs> wala ta jangan sekali-kali lemah. Karena takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Maka kalau yang datang adalah takdir yang tidak kita suka, wala ta'jis, ta maka jangan lemah. Ya, sudah semangat ternyata mungkin tidak jadi karena mungkin mobil rusak misalnya atau mungkin ada kendala atau mungkin kecelakaan misalnya walau ya semangat tapi ada kendala sudah semangat sudah minta kepada Allah tapi Allah uji dengan seperti itu wala ta kata nabi karena itu pasti terjadi yang baik dan yang buruk itu pasti terjadi wala takiz maka jangan lemah Ya, jangan lemah. Kemudian takdir yang buruk tersebut <coughs> Rasulullah sebutkan jika menimpa engkau sesuatu yang tidak baik, jangan katakan seandainya aku kerjakan demikian maka akan demikian, seandainya aku tinggalkan maka akan demikian, seandainya saya tidak lewat jalan yang itu maka saya akan demikian, seandainya seandainya Kata Nabi SAW, yang benar adalah ucapkanlah Allah wa masya'a fa'al. Ucapkanlah semuanya atas kehendak Allah dan semua pasti terjadi. Kenapa? Karena kalimat seandainya, seandainya itu sesuatu yang sudah terjadi. Jalan satunya rame, jalan satunya sepi. Ya, ketika lewat jalan ramai kemudian kecelakaan. Oh, seandainya saya pilih jalan yang sepi mungkin tidak akan kecelakaan. Ini seandainya kata Nabi membuka pintu setan. Kenapa? Karena seakan seorang tidak menerima takdir Allah. Mau jalan ini, mau jalan satunya kalau sudah takdirnya pasti terjadi. Ya, kita lewat jalan sepi saja pernah jatuh tidak saudara-saudari di jalan sepi? Pernah ya? saya pernah mengambil jalan yang sepi, nyantai gitu ya, naik motor. Tahu-tahu anak kecil lari dari pagar tidak kelihatan, tahu-tahu keluar, dus sudah di depan motor ya Allah. Gelangsar gitu ya, jatuh. Ya nabrak anak kecil. Padahal jalan sepi nggak ada kendaraan ya. Artinya semuanya takdir Allah ya. Sehingga kata lau, taftahu amala syaitan, kalimat lau itu membuka pintu syaitan. Seandainya, seandainya itu membuka pintu syaitan. Tapi yang benar apa tadi ucapkan kata Nabi, Qadar Allah wa masya al. Semuanya takdir Allah dan semua pasti terjadi selesai. Ya, sehingga tidak menyesali dengan yang sudah berlalu. Tidak menyesali dengan yang sudah terjadi. Ini wasiat yang mulia, saudara-saudari, rahimakumullah dari Syekh Sa'di. Sa ya, sebab sebab yang keempat, agar kita menjadi orang yang bersama dengan hari tersebut, bersemangat dengan hari tersebut, bersungguh-sungguh menjadi yang terbaik di hari tersebut. Jangan pikirkan yang sudah terjadi, jangan bersedih dengan yang sudah terjadi. Demikian jangan takut, jangan khawatir, jangan gundah, jangan galau dengan apa yang akan terjadi. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ehris ala mayan fa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah untuk perkara yang bermanfaat, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan jangan lemah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Syekh Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan Wajah alal umur kismaini Urusan kita ada dua macam kisman yumkinul abdu as-sa'ya Yang pertama perkara yang mungkin seseorang untuk bisa mengusahakannya au daf'ihi au atau sesuatu yang bisa kita tolak bisa kita ringankan Wa Ada bagian yang kedua, sesuatu yang kita tidak bisa usahakan. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Maka kalau yang kedua itu terjadi, hendaklah seorang hamba tenang hatinya. Ridho hatinya dengan kejadian tersebut. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah Ya ada sesuatu yang kita usahakan, bisa kita usahakan, maka kita usahakan. Tapi ada sesuatu yang itu terjadi di luar kemampuan kita. Ya seperti kapas yang terkena angin, dihempas angin, berjalan kemana saja, kapas tidak bisa menolak. Ya daun kering yang dibawa angin ke sana kemari ya, tidak bisa menolak, itu sesuatu yang pasti terjadi. Terjadi. Ya bulu yang terkena angin kencang ya terbawa ke sana kemari tidak bisa menolak. Bulu akan terbang ya sesuai dengan angin yang berhembus. Maka di dalam kehidupan kita ada yang model kedua tadi. Sesuatu yang kita tidak bisa menolak. Sakit misalnya, ada yang bisa menolak? Enggak bisa. Kita sudah jaga sudah hidup sehat. Ya, nah, sakit kadang terjadi. Kita enggak bisa menolak. Ya, hilangnya anggota keluarga kita. Ya, ibu saya masih muda ternyata meninggal. Bisa apa kita? Enggak bisa. Itu sesuatu yang kita tidak bisa berbuat. Itu semuanya kehendak Allah. Itu semuanya takdir Allah. Banyak sekali dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa berbuat pada sesuatu tersebut dan itu pasti terjadi. Ya, maka menyikapi yang demikian agar kita bersemangat untuk hari tersebut apa yang bermanfaat untuk kita minta kepada Allah minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah terus kita menjadi hamba yang kuat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah poin yang keempat sebab ya agar kita meraih kebahagiaan yaitu fokus dengan hari yang kita sedang ada di dalamnya jangan bersedih dengan yang sudah berlalu jangan takut dengan yang akan datang maka sungguh kita akan sangat sangat bahagia karena memang tadi yang menjadi sebab yang menjadi sebab kita semuanya bersedih, kita tidak nyaman, kita loyo Malas, kenapa? Karena ada kejadian di hari-hari yang lalu yang kita pikirkan. Ada sesuatu yang kita sesali yang terjadi di masa yang lalu, sehingga membuat kita tidak nyaman atau memikirkan ke depan yang berlebihan. Nanti, kalau saya lulus dari kuliah, ya, saya mau kerja apa, misalnya, udah dibayangkan macam-macam. Ya, sudah mengganggu pikiran, ya. Nanti, kalau pekerjaan saja saya belum belum dapat bagaimana saya mau menikah misalnya. Ya, sudah mulai sedih ya. Duh, saya nggak punya pekerjaan. Iya, bagaimana saya mau nikah misalnya. Udah mulai bersedih, kenapa sudah mikir yang tidak-tidak ke depan padahal muslim tidak seperti itu. Kerjakan hari tersebut yang terbaik, jangan bersedih dengan yang sudah berlalu, jangan takut dengan yang dengan yang akan datang Allah sudah mengatur semuanya. Bergantung pada Allah, wasta'in billah minta kepada Allah, wala ta dan jangan lemah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada poin selanjutnya. Sebab yang kelima Wa min akbaril asbab lin sirahi sadri Dan yang menjadi sebab yang paling besar untuk lapangnya dada untuk tenangnya hati aliksar min dzikrillah Agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk kita semuanya ala bizikrillahitmatinul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Apa hubungannya saudara-saudari berzikir pada Allah hati menjadi tenang? Karena badan kita ini, penciptanya Allah, hati kita, jiwa kita yang menciptakan Allah, siapa pemiliknya? Allah, ya, kalau kita kembali kepada pemiliknya, bagaimana perasaan kita? Mengembalikan badan kita, jiwa kita, hati kita kepada pemiliknya, sang pencipta, bagaimana? Tenang, bahagia. ya yeah, kedua orang tua kita yang itu menjadi sebab ya yeah. setetes nutfah itu dari tulang sulbinya seorang ayah kita kemudian setetes nutfah tadi disimpan di rahim seorang ibu ibu kita kemudian kita besar di perut ibu kemudian lahir setetes nutfah tadi milik Allah yang lewat di sulbi ayah kita Besarnya kita tadi di rahim seorang ibu itu juga rahim milik Allah ya. Kemudian kita keluar dari rahim tersebut, maka Bapak dan Ibu ternyata itu buat kita sesuatu mungkin yang paling besar dalam kehidupan kita, tentu setelah Allah ya, setelah agama Allah. Siapa yang tidak cinta dengan ayah? Siapa yang tidak kangen dengan ibu ya? Kenapa? Itu sangat dekat dengan kita semuanya ayah yang menjadi sebab kita ada dalam kehidupan dunia, ibu yang menjadi perantara kita untuk bisa hidup di dunia. Bagaimana kalau kemudian itu dikembalikan kepada Allah yang segala galanya dalam kehidupan kita? Kita dekat dengan ayah dan ibu saja sangat bahagia. Ya, kita bisa dicintai ayah dan ibu, disayang ayah dan ibu, kita sangat bahagia. Bagaimana kalau kemudian kita dekat kepada Sang Pencipta, Pencipta alam semesta, termasuk kita semuanya, termasuk yang menciptakan kedua orang tua kita? Kita bisa dekat kepada Allah, kira-kira tenang tidak jiwa kita. Iya, tenang, kita dekat dengan ayah ibu saja, bahagia sekali, tenang sekali. Apalagi ya, bapak ibu kita yang sangat sayang dengan kita, sangat perhatian dengan kita, baik sekali dengan kita, masya Allah apalagi dekat kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ala bidhikrillahi tatmainu al -kulub. ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dengan mendekat kepada Allah maka hati menjadi tenang فَإِنَّ لِذَلِكَ عَجِبًا <الصدري> Kata saya Sa sesungguhnya berdikir kepada Allah, mengingat Allah, punya pengaruh yang sangat menakjubkan dalam urusannya lapang dada kita, tenangnya jiwa kita, hilangnya kesedihan dan kegundahan di dalam diri kita. Ya, yeah, maka Syekh menyebutkan bahwa ini yang menjadi sebab yang paling besar untuk mencapai kebahagiaan ala tatmainnul qulub bukankah dengan berdikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Wa ma insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita ada di dunia? Kenapa Allah ciptakan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah? Maka, kalau fungsi kita untuk beribadah kepada Allah, kita jalankan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, maka sungguh Allah berikan ketenangan. Memang, itu pada tempatnya, itu yang seharusnya. Kita ini beribadah kepada Allah. Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan berzikir, ya maka ia akan dapati kebahagiaan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum." وَأَرْفَعِهَا fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi wal fiddah wa man perhatikan saudara-saudari sifat zikir yang disifati oleh nabi SAW, seperti apa zikir kepada allah maukah Aku kabarkan kepada kalian amalan yang paling bagus untuk kalian. Amalan yang paling suci di hadapan Rabb kalian, di hadapan Tuhan kalian. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Tuhan kalian. Dan itu lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Itu lebih baik daripada berperang di jalan Allah sehingga kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Kalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tentu wahai Rasulullah. Ya, para sahabat mengatakan tentu wahai Rasulullah. Kala zikrullahi azza wa jalla. Amalan yang disifati sangat banyak, tadi sangat mulia. Tadi kata Nabi SAW, itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya disifati dengan sifat yang sangat banyak, sebaik baik, sebaik-baik amalan kalian. Yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Ya, yang paling tinggi derajatnya di sisi Tuhan kalian. Yang lebih baik daripada infak emas dan perak. Iya. Yang itu lebih baik daripada kalian berperang di jalan Allah sehingga kalian menebas leher mereka atau mereka menebas uh, menebas leher kalian. Ternyata itu amalan apa yang lebih baik dari itu semuanya? Zikir kepada Allah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, maka jalan kita untuk sampai kepada kebahagiaan diantaranya, antaranya Jangan lupakan di sela-sela waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Iya, ucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang bersambung beberapa kalimat ya subhanallah, walhamdulillah, wa La ilaha illallah, wallahu akbar, ucapkan zikir itu. Ya, Subhana Rabbiyal Azim, wa Dia ucapkan tiga-tiga yang demikian, itu pahala yang sangat besar. Salah satu pahalanya adalah kebahagiaan kita dan dijauhkan dari kesedihan. Saudara-saudari Rahimani, Rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bersabda la yazalu la yazalu lisanuka ratiban bi zikrillah ta'ala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu Ia mengisahkan seorang bertanya, Ya Rasulullah, inna abwa bal khair kasyirah. Wahai Rasulullah, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Wala astati al kiam bikul Aku tidak mampu menunaikan semua pintu-pintu kebaikan, semua amal-amal kebaikan. Fa bima maka kabarkan kepadaku wahai Rasulullah perkara yang engkau inginkan atashabbatsu bihi aku akan berpegang dengan amalan tersebut wala 'alayya namun jangan perbanyak. Faansa sehingga aku akan lupa jamaah apa permintaan seorang sahabat yang mulia ini dari sahabat Ibnu Umar wahai Rasulullah pintu-pintu kebaikan sangat banyak amal-amal kebaikan sangat banyak sebutkan untukku ya dan aku tidak mampu mengamalkan semuanya sebutkan untukku yang engkau sukai wahai Rasulullah ya dan aku akan berpegang kepadanya aku akan bersungguh-sungguh kepadanya mengamalkan amalan tersebut wala tuksir alaya, tapi jangan berikan amal yang banyak artinya sedikit saja faansa aku khawatir lupa kalau dikasih banyak amalannya saya takut lupa ya fa ya, di dalam riwayat yang lain inal islam kotka surat alaya syariat islam itu sangat banyak kata sahabat ini wa kabir tuh dan aku sudah tua. Ya amalan ini sangat banyak dan aku sudah tua. Fakhir bisa in atas bihi kabarkan sebagian kecil saja aku bisa berpegang kepadanya. Kala la bidikrilah. Maka jawaban Nabi saw hendaknya lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah. Hendaknya lisanmu selalu basah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini wasiatnya, amalan sangat banyak, ibadah sangat banyak, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Ya para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka ada yang sampai 100 amalan, ada yang sampai 200, bahkan ada yang 300, bahkan lebih dari 300 amalan, semuanya pintu-pintu kebaikan di dalam Islam, sangat banyak. Ya, maka sahabat ini itu sangat banyak dan aku tidak mampu mengerjakan semuanya. Sebutkan sebagian untukku aku berpegang kepadanya tapi jangan banyak-banyak, takut lupa katanya. Ya, dalam riwayat yang lain tadi, syariat Islam sangat banyak dan aku tidak bisa mengamalkan semuanya dan aku sudah tua. Aku sudah tua. Sebutkan untukku yang aku bisa berpegang dengannya. Apa yang Rasulullah sebutkan? Rasulullah sebutkan zikrullah la yazalu lisanuka rotban hendaknya lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Taib ini akhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang kita kaji pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini alhamdulillah sudah lima poin kita pelajari bersama sebab untuk meraih kebahagiaan dan dijauhkan dari sifat Sedih dan uh, gundah gulana, alhamdulillah sudah kita uh, pelajari lima sebab. Insya Allah sebab-sebab yang berikutnya pada pertemuan esok hari, insya Allah. Dan tersisa waktu sedikit, mungkin ada yang ingin bertanya, satu dua pertanyaan, dipersilakan kalau mungkin ada. Silakan langsung boleh. Ya, silakan. Wa <tik> iya, Iya. Yeah. Iya. Yeah. Taib. Iya. Yeah. Taib. Iya. Uh, yeah, saya ulang pertanyaan ya. Uh, saudara kita ya senang dengan pembahasan tadi masalah sabar ya masalah sabar dan betapa Uh, besarnya pahala dari sabar, bahkan betapa indahnya fasabrun jamil. Sabar itu sangat indah ya. Tapi yang dikatakan sabar itu kapan? Apakah ketika pertama kali terjadi atau nanti ya? Nanti-nantilah sabarnya sekarang ya ungkapkan apa adanya ya. Ini ternyata Rasulullah SAW bersabda, Innamas indasot ula. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sabar yang sesungguhnya itu ketika asad matil ula, ketika terjadi musibah pertama kali. Itu dikatakan sabar. Kejadiannya ketika Rasulullah SAW mendapati seorang wanita di kuburan menangis. Ya, kemudian Rasulullah menegur. Ya, Esbiri wahtasibi Iya, ditegur oleh Nabi SAW Bersabarlah engkau dan mintalah pahala di sisi Allah Maka wanita ini mendengar nasihat tadi Bersabarlah, mintalah pahala di sisi Allah Ia mengatakan Ilaika anifa innaka lam tusab bimusibati Wanita ini tidak tahu kalau yang mengatakan "Rasulullah, ia hanya mendengar suara tadi bersabarlah." Maka wanita ini mengatakan, "Pergilah kamu dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah diuji dengan musibah seperti musibah aku. Pergi, kamu belum pernah merasakan yang seperti ini," kata wanita ini. Maka Rasulullah pergi, kemudian para sahabat mengingatkan wanita ini tadi yang mengingatkan kamu itu Rasulullah. Kaget wanita ini. Ia menyesal, ia segera mengejar Rasulullah. Sampailah di rumah Rasulullah Wasallam. kemudian meminta maaf kepada Nabi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sekarang bersabar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan tadi, Inna al-ula. Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali terjadi musibah. Artinya, kalau terjadi musibah, kemudian berkeluh kesah, ya, kemudian mengungkapkan ketidaksukaan dengan kejadian tersebut atau tidak menerima takdir tersebut, baik dengan ucapan, perbuatan, dengan sikap. Setelah itu, selang satu hari, kemudian bersabar, maka itu bukan disebut sabar. Ya, setelah sekian jam, baru kemudian diam tenang, baru bisa menerima, itu bukan sabar. Jadi, yang disebut dengan sabar ketika pertama kali terjadi itu langsung bisa menahan diri. Ya, tadi yang saya sebutkan, sabar itu wajib. Pertama, bisa menahan lisan, jangan sampai berucap yang tidak benar. Yang kedua, bisa menahan badan, jangan sampai berbuat yang salah. Tadi, seperti mencakar-cakar badan, merobek-robek baju, mengungkapkan ya, penyesalan dengan kejadian tersebut. Yang ketiga, bisa menjaga hati, sehingga hati tetap benar. Husnudon pada Allah, tetap baik hatinya kepada manusia. Itu baru disebut sabar. Dan Nabi SAW tadi berwasiat, Kalau Anda tertimpa musibah, jangan katakan seandainya aku milih yang ini, maka tidak terjadi yang seperti ini. Artinya, apa sabar? Dikatakan sabar kalau pertama kali terjadi langsung kita menahan diri. Itu sabar, walaupun hati berat, walaupun perasaan berat, walaupun sedih, walaupun merasa kehilangan, walaupun sangat berat. Silahkan, gak apa-apa, itu semuanya perasaan. Itu kita tidak bisa mengaturnya selama bisa menjaga lisan, menjaga badan, menjaga hati. Alhamdulillah, itu sabar. Tapi kalau mentalnya kuat, ilmunya kuat, imannya kuat, sehingga terjadi musibah langsung hatinya lapang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa lapang, memang sudah kehendak Allah dan sudah terjadi ini yang lebih baik ya bahkan sampai pada tadi bersyukur ya dengan musibah tadi, makanya ini yang paling baik ya jadi kita belajar yang namanya sabar dan itu wajib buat kita semuanya menghadapi ujian dan cobaan itu harus bersabar yaitu dengan cara kita uh, menunaikan kesabaran kalau mampu tingkatan di atasnya adalah ridho, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah bersyukur kepada Allah dengan musibah. Demikian Allah Ta'ala. Baik, iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah jaga ustadz dan keluarga. Allah. Saat ini saya sudah menikah dan belum punya anak. Saya tidak sedih dan menikmati hari-hari ini meski belum ada anak. Tapi yang buat saya sedih, saya ke, saya kehilangan rutinitas hobi saya karena hal ini harus ditemani suami, seperti jalan kaki pagi hari. Jadinya saya sering di rumah dan laptop jadi teman saya karena biidzinallah saya bisa belajar banyak di kelas online. Saya suka hasad dan iri dengan suami saya yang masih bisa menjalankan hobi futsalnya. Dia biasa kerja pagi dan lanjut futsal sampai malam. Keinginan saya untuk olahraga jalan pagi hari dengannya harus saya simpan karena kadang pagi pula dia futsal. Satu pekan bisa dua sampai tiga kali, dua sampai kali futsal. Saya merasa sendirian dan kehidupan pernikahan seakan-akan tidak bahagia. Bagaimana saran Ustadz menghadapi ini? Apakah, dibolehkan istri keluar untuk jalan pagi sendirian tanpa ditemani suami? Jazakallah khair Ustaz. Ayyakum jazakallah khairan. Alhamdulillah ya Lima sebab yang kita pelajari sudah mulai membuka ya e, sesuatu yang selama ini mungkin mengganjal dalam perasaan kita ya kenapa kok saya itu nggak pelong ya saya kok masih ada yang mengganjal dalam kehidupan saya untuk bahagia gitu ya alhamdulillah kita pelajari lima lima sebab ya dan ukti uh, yang bertanya tadi ya ternyata di antara sebabnya tadi ternyata perkara yang mubah yang tadi nomor dua ya sebab nomor dua tadi ya. Sebab yang mubah, sebab yang boleh yang itu harusnya kita bisa sibuk dengan sesuatu tersebut. Dan itu boleh selama itu kita niatkan karena Allah, kita, kita niatkan untuk yang baik, kita niatkan untuk sehat, ya alhamdulillah itu boleh ya. Jadi tadi karena Anda posisi sebagai seorang istri tentu ya Anda harus berusaha mengambil ridho suami ya. Ya dan Anda merasa bahwa uh, diuji dengan belum punya anak tadi Anda masih bisa bahagia alhamdulillah dan memang seperti itu ya. Karena kalau lihat hikmahnya kadang anak ini justru membahayakan kita. Ya anak itu satu sisi nikmat, satu sisi fitnah. Innama amwalukum wa dukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Artinya seorang yang sudah berusaha kok tetap Allah belum berikan anak nggak apa-apa bisa jadi itu jalan Allah untuk menjaga kita masuk dalam surga karena ada anak kadang menjadi fitnah. Akhirnya korupsi, akhirnya cari pekerjaan sembarangan yang penting bisa memberi ya memberi banyak uang kepada anak, fitnah ya. Tapi yang Anda merasakan berat tadi punya hobi, hobi jalan pagi ya. Punya hobi jalan pagi, lari pagi ya, kemudian setelah menikah ternyata terputus. Tapi suami enak sekali futsal seminggu tiga kali ya, nyaman rasanya ya, bisa olahraga. Tapi saya sekalipun tidak bisa ya. Ini silahkan bisa dibicarakan dengan baik ya, apalagi sudah ini sudah kita pelajari bersama pada majelis kita kali ini ya. Ternyata boleh kok, hobi itu boleh selama bukan hobi yang berbahaya, bukan hobi yang mudarat ya, hobi yang mubah, minimal mubah, syukur hobi yang baik. Masya Allah silahkan itu fresh buat pikiran kita, buat hati kita buat badan apalagi kalau olahraga olahraga luar biasa itu sehat sekali ya jadi teman-teman yang sudah mengenal sunnah sudah duduk di majelis ilmu ya bukan berarti hobi kemudian ditinggalkan semuanya tidak yang baik-baik silahkan lanjutkan Bismillah karena Allah yang penting jangan melampaui batas yang suka futsal yang suka ya gowes yang suka daki gunung silahkan itu bahagia ya tapi atur dengan baik jadi tadi uh, istri yang bertanya tadi, akhwat yang bertanya tadi, silahkan bicarakan dengan suami dan didampingi suami itu khusus untuk safar ya, bepergian jauh, jarak tempuh 80 km atau lebih ya, kurang lebihnya 80 kilo itu namanya safar, maka harus dengan mahram Adapun keluar dari rumah cukup dengan izin dari suami. Kalau suami mengizinkan untuk keluar rumah dan itu aman, silahkan boleh. Ya, jalan pagi mungkin jangan terlalu pagi, khawatir ada yang mengganggu ya, mungkin agak terang sedikit mungkin jam setengah enam jam enam sudah mulai terang jalan ramai alhamdulillah aman anda yakin aman silahkan bisa berjalan olahraga ya selama bisa menjaga tetap menutup aurat menjaga diri apalagi ada akhwat yang lain ada ibu-ibu yang lain yang bisa diajak sehingga jalan berdua bertiga alhamdulillah iya sehingga sebab bahagia salah satunya tadi perkara mubah ketika kita sibuk dengan perkara mubah tadi itu banyak sekali mengurangi beban kita banyak mengurangi pikiran kita yang tidak baik ya Mudah-mudahan ini menjadi solusi, ya. Di mana Anda bisa sampaikan pada suami, dan itu haknya Anda, ya. Suami tidak boleh melarang, ya. Tidak boleh melarang kecuali ada masalah hati yang besar. Dan kalaupun ada sesuatu yang besar, suami carikan solusi, ya. Suami yang bijak, suami yang baik, carikan solusi. Apa solusinya? Mungkin ditemani langsung, sepekan sekali, dua kali, bisa ditemani, ya, atau mungkin diajak ke tempat yang lapang. Bisa di mana, ya? Bisa berolahraga, alhamdulillah. Insya Allah, ini ya memudahkan kita semuanya untuk meraih untuk meraih kebahagiaan. Demikian Allah Ta'ala a'lam bisawab. Baik, demikian kajian di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, satu uh, dua sesi ya, dua sesi dalam satu hari ini sudah kita selesaikan. Untuk sebab yang keenam sampai selesai, insya Allah kita lanjutkan di hari esok ya. Mudah-mudahan dari lima ini pun sudah sangat cukup buat kita ya, untuk banyak sekali mengubah kehidupan kita, cara fikir kita, pola berfikir kita yang selama ini masih banyak terganjal dengan sesuatu yang sudah berlalu atau dengan pikiran-pikiran yang itu mengganggu kita di masa depan, Alhamdulillah dengan lima sebab ini ternyata seorang bisa bahagia dan sangat bahagia di atas agama Allah, di atas ridha Allah, di atas kecintaan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala a'lam bisawab sallallahu wasallam Muhammadin wa ala alihi wa, wa akhiru da'wana rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh